kampus ini? Saya belum berbicara dengan tim Pak dan Bapak STK Pano. Saya akan membacakan catatan kami bahwa secara umum film-film untuk kategori pelajar memiliki capaian yang menarik yang tampak dari adanya upaya-upaya yang serius untuk mengeksplorasi tema-tema yang serius. Dan nominasinya adalah sebagai sebuah film yang berupaya memotret ketidakadilan negara terhadap warganya, film ini tidak jatuh pada sekedar mengeksploitasi korban sebagai korban, tetapi di sisi lain berhasil menyisipkan satu bentuk optimisme melalui subjek-subjek yang masih mampu melihat peluang untuk berjuang. Film ini berhasil menyampaikan paparan fakta dengan cukup baik dan didukung dengan visual yang kuat sehingga memudahkan penikmat film dalam mencernanya. Pemenang kompetisi dokumenter pelajar Festival Film Dokumenter 2015 adalah Korban Bendung Manganti karya gue pasti gino sama tahun belum belajar kan jagolan gue belum ketemu dipandai pembentuk panen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada FFD yang telah memberikan dukungan advokasi untuk film saya. Semoga dengan diikutsertakan ajang ini, film saya bisa tercium oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk permasalahan ini. Semoga film ini bisa menjadi perubahan untuk desa saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kemudian Sangat Paran yang telah memfasilitasi saya untuk membuat film, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Demiris Production, SMK Muhammadiyah Majenang, dan saya ucapkan terima kasih khusus untuk orang tua saya yang telah mensupport saya selama ini. Aku sayang kalian. Kemudian dari saya, salam sinema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terhadap Mas Purba dan Nur Hidayatul Fitria. Selamat sekali lagi atas terpilihnya film Anda sebagai pemenang.